Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah dan sepatutnya hanya kita sampaikan pujian itu kepadanya, karena hanya dialah yang memiliki segala pujian itu. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya dan umatnya, termasuk mudah-mudahan kepada kita sekalian dan umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah rahimakumullah. Menjadi seorang mukmin yang sejati, mukmin yang kuat adalah menjadi suatu idaman bagi kita semua, sehingga kita ingin dikategorikan kepada golongan orang mukmin yang sejati, orang mukmin yang memiliki kekuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bunyinya kurang lebih, al mukminul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mukminid dhaif. Seorang mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang orang mukmin yang lemah. Pertanyaannya adalah, kenapa? Apakah di dalam seorang mukmin yang lemah tidak ada kebaikan atau seperti apa? Di dalam lanjutan hadis itu ada kalimat bunyinya, wa fi kullin khair, dan dalam setiap semuanya itu terdapat kebaikan. Artinya mukmin yang lemah pun masih ada sisi kebaikannya, yaitu dia masih memiliki keimanan. Akan tetapi melihat redaksi hadis ini, tentu orang mukmin yang kuat yang sangat dicintai oleh Allah. Kuat dalam hal apanya? Di dalam Al-Qur'an ada beberapa redaksi, minimal yang akan saya sampaikan 4 redaksi saja yang menunjukkan makna kekuatan dalam hal ini. Yang pertama adalah kekuatan fisik, sebagaimana Allah gambarkan di dalam surah Ar-Rum ayat ke-54. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah summa ja'ala lakum min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Allah adalah zat yang telah menciptakanmu dari keadaan yang lemah. Kemudian setelah itu Allah jadikan kamu menjadi makhluk yang kuat. Kemudian setelah engkau kuat, Allah ciptakan kembali, Allah jadikan kembali kamu dalam keadaan lemah, wasyaibah, dan beruban. Hadirin jamaah rahimakumullah, merujuk kepada bunyi ayat ini, maka kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan fisik. Dengan memiliki kekuatan fisik, maka seorang mukmin, maka kita semua akan melahirkan berbagai macam aktivitas yang terarah, aktivitas yang insya Allah memiliki kegunaan. Dengan fisik yang kuat, kita mampu melakukan suatu aktivitas, boleh dikatakan dalam tanda petik, yang sempurna. Sebagai contoh, misalkan yang membutuhkan kekuatan fisik
kita melaksanakan ibadah sholat, maka ketika kita diberikan kekuatan fisik oleh Allah, maka insya Allah pelaksanaan ibadah sholat ini agaknya lebih sempurna ketimbang daripada kita memiliki fisik lemah. Maka salah satu rukun daripada pelaksanaan ibadah sholat adalah berdiri dengan tegak. Maka ketika kita tidak memiliki fisik yang cukup kuat, mungkin kita tidak mampu untuk melakukan sholat secara berdiri, mungkin saja dalam keadaan duduk atau bahkan berbaring. Bahkan kita hanya melaksanakan ibadah sholat ini dengan isyarat saja, tentu hal itu tidak memiliki kesempurnaan ibadah. Walaupun masalah ridho dan makbulnya ibadah itu hak Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi ketika kita memiliki fisik yang kuat, minimal kita bisa melaksanakan ibadah ini dengan sempurna. Yang kedua, makna kuat di sini merujuk kepada ayat yang lainnya, yaitu kuat dalam arti memiliki tekad atau keteguhan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 63, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwah wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah, wa id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian darimu, wa rafa'na fawqakum at-tur, dan kami angkat bukit Tursina di atasmu. Ini kaitannya firman ini antara Allah dengan kaum Bani Israel. Maka kata Allah, khudu ma atainakum biquwwat, maka ambillah, peganglah, khudu ma atainakum, apa yang telah kami berikan kepadamu, biquwwah, dengan teguh, dengan sekuat-kuatnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, seorang mukmin yang memiliki tekad yang kuat, maka akan melahirkan sifat sabar dan optimis. Sabar di dalam menjalankan tekadnya, juga optimis untuk meraih tekadnya tersebut. Tentu kita semua memiliki cita-cita yang sama, ingin mendapatkan keridhaan Allah, ingin mendapatkan kehidupan yang baik dunia maupun akhirat. Maka ketika mukmin yang kuat tekadnya, ketika kita masuk kategori mukmin yang kuat tekadnya, memiliki tekad yang kuat, maka sekuat tenaga kita ingin meraih cita-cita tersebut, kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat. Maka hal itu tentu harus memiliki sikap sabar yang ada pada diri kita, dan juga memiliki jiwa optimistis. Kemudian makna kekuatan yang selanjutnya adalah kekuatan dalam hal amanah dan kecerdasan. Allah berfirman di dalam surah An-Najm surah ke-53 ayat 3-5, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah apa yang disampaikan, dikatakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berdasarkan hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha, melainkan berdasarkan atas wahyu yang diwahyukan kepadanya. 'Allamahu syadidul quwa, yang telah mengajarinya malaikat Jibril yang memiliki kekuatan. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam ayat ini kalimat syadidul quwa ditujukan kepada malaikat Jibril, di mana malaikat Jibril adalah makhluk Allah, malaikat yang memiliki kekuatan, kecerdasan, sehingga ketika Allah perintahkan untuk menyampaikan, untuk mengajarkan wahyunya kepada Rasul, maka dia tidak pernah kembali kepada Allah untuk meminta diulang apa yang harus disampaikan dan diajarkan kepada Rasul.
tetapi dia langsung menyampaikannya dengan penuh amanah. Dan apa yang Allah berikan kepadanya untuk diajarkan kepada Rasul, tak satu pun ayat yang dikurangi, bahkan satu kata pun, satu huruf pun tidak ada yang dikurangi. Inilah gambaran betapa seorang mukmin harus memiliki kekuatan amanah dan kecerdasan. Maka ketika kita memiliki jiwa amanah yang kuat, memiliki kecerdasan yang kuat, maka insya Allah ini adalah suatu sikap yang sangat didambakan. Ilmu akan cepat dengan mudah kita terima. Kemudian apa yang mesti kita harus sampaikan, disampaikan kepada orang yang berhak, baik ilmu ataupun bentuknya apa yang diamanahkan kepada kita, akan kita sampaikan. Dan yang terakhir, sesuai dengan firman Allah, surah Al-Anfal surah ke-8 ayat 60, di sana Allah menggambarkan kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan di dalam menghadapi musuh. Allah di sana memerintahkan, bersiap-siaplah kalian untuk menghadapi musuh. Maka kerahkan, kata Allah, segala bentuk kekuatan, baik dari fisik, kemudian senjata dan lain sebagainya. Maka kita orang mukmin harus memiliki kekuatan tersebut di dalam menghadang serangan-serangan musuh, baik yang sifatnya secara fisik maupun yang sifatnya non fisik. Kita harus memiliki kekuatan itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka berdasarkan 4 kriteria kekuatan tadi, kekuatan fisik, kemudian kekuatan tekad, kekuatan amanah dan kecerdasan, serta kekuatan dalam menghadapi musuh, maka insyaallah kita menjadi orang mukmin yang dicintai oleh Allah dan masuk kategori orang mukmin yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan kepada kita kekuatan iman, sehingga kita memiliki kekuatan fisik, kekuatan tekad, kekuatan amanah dan kecerdasan, serta kekuatan kita untuk menghadang serangan-serangan musuh yang selama ini mereka tidak akan pernah ridho dengan keimanan kita yang selama ini kita pegang. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, 'alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.